Halo guys, apa kabar? Kita kali ini akan nge-review figur X-Men lagi ya, Marvel Legends Hasbro, karakternya Nightcrawler. Oke. Ini merupakan salah satu karakter utama di X-Men, walaupun termasuk generasi yang muda kalau nggak salah ya. Saya nggak terlalu begitu tahu untuk film X-Men, cuman sepertinya seingat saya ini termasuk generasi kedua kalau nggak salah ya. Ya, nah ini Nightcrawler. Oke, kita langsung buka aja. Ini tuh dari Buff Wendigo serinya ya. Kita buka. Nah, kita dapat sebuah pedang. Ya. Standar aja sih. Dapat dua muka. Ini untuk muka Haskell pertama, Angry Face ya. Keren keren. Oke, kita ambil lagi. Muka senyum. Tangan ya, dan kita langsung ambil figurnya ya. Nah, ini dia Nightcrawler, mantap. Ada ekornya, ini keren banget teman-teman. Oke. Nah, untuk head sculpt bisa artikulasi seperti ini. Tangan maksimum segini. Ke belakangnya nggak terlalu banyak, tapi bisa lumayan lah. Perputaran di sini. Ini double join. Ya. Jarinya tuh cuma tiga, teman-teman. Nah, untuk ke bawahnya sini, atas gini, mantap. Perut atas, perut bawah, split, cukup maksimum, perputaran, lutut, double join, nempel banget, mantap. Untuk kaki, ya. Nah, seperti itu. Untuk Nightcrawler itu pedangnya di sini ya, agak susah masuk, agak susah teman-teman. Kita coba agak dibuka dulu. Susah. Ya, nah. Oke, seperti itu. Mantap. Keren sih. Keren, keren. Untuk pedangnya mantap abis. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk kritik, saran, langsung tulis saja di komen bawah. Oh iya, ini bisa muter teman-teman, cuman gak bisa dibentuk ya, cuman ini diputar-putar aja untuk buntutnya. Kritik, saran, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Sampai jumpa lain kesempatan. Bye-bye.